Lagi ngapain, Kak? Wah, ini kan aku habis naburin garam di sekitar tenda biar nggak ada ular yang masuk. Aduh, itu mah cuma mitos doang. Ah, masa sih? Bukan kayak gini caranya. Sekarang paman akan membuktikannya buat Otan dan teman-teman semuanya nih. Oh. Nah kan, lihat nih Otan, ternyata ular ini tidak takut akan garam ini nih. Berarti garam ini tidak berfungsi untuk mengusir ular dan tidak ditakuti oleh ular. Namun sebetulnya fungsi garam ini ketika di alam bisa digunakan untuk mengusir hewan-hewan berlendir. Seperti lintah, seperti pacet, dan seperti hewan-hewan moluska lainnya.